Itu di Sleman, KPU Sleman melakukan sosialisasi pemilu dengan menggunakan permainan ular tangga. Ya, penggunaan ular tangga pemilu ditujukan untuk pembelajaran bagi pemilih pemula dan ibu-ibu rumah tangga. Untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman menciptakan permainan ular tangga pemilu. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2, 3, atau 4 orang sekaligus. Sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran, setiap peserta harus bisa memberi argumen ketika pion permainannya naik tangga atau turun ular. Dengan permainan ular tangga, selain mengasyikkan, juga memberikan pemahaman yang benar mengenai pemilu, termasuk mengapa seseorang harus aktif menggunakan hak pilihnya. Bisa diserap oleh para pemilih, terutama pemilih pemula dan pemilih ibu-ibu ini, mereka bisa menyerap materi sosialisasi tanpa merasa terbebani oleh materi tersebut. Mereka bisa menyerap sambil bermain. Untuk mendapatkan permainan ini, masyarakat bisa meminta ke KPU Sleman melalui email kpu@gmail.com. KPU Sleman akan segera mengirimkan software yang bisa diprint oleh masyarakat yang berminat. Dari Sleman, Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Wow,